Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku sudah mengetahui dari awal terkait manuver PKB yang berkoalisi dengan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Namun menurut Viva, PAN tidak bisa mengintervensi langkah PKB itu. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menghormati keputusan PKB jika akhirnya mengusung Anies bukan Prabowo Subianto sebagai bacapres. Viva mengaku tak masalah jika PKB ingin keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Ia menyebut koalisi akan berkumpul dan membicarakan masalah itu secara kekeluargaan. Ya, rasanya kami sudah mengetahui dari awal dan itu menjadi hak dari partai politik masing-masing. Kami tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga partai politik karena masing-masing mempunyai kebijakan, punya mekanisme pengambilan keputusan. Kami sangat menghargai terhadap sikap PKB seandainya keluar dari koalisi pendukung Pak Prabowo. Tapi nanti akan kita bicarakan secara kekeluargaan.